wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mati imam kita dunia Tuan Bilal, seronya imam-imam lain lah, ramai imam seronya jawatan kuasa surau, jawatan kuasa taman, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyak kepercayaan dari surau Ta'ala. Pertama-tama pada malam ni untuk solat tarawih yang ke 7 tinggal gerabak. Gerabak tinggal lah. Baik. Alhamdulillah jadi diam tak diam kita dah masuk Ramadan yang ketujuh. Besok kan? Ramadan ketujuh insyaAllah besok. Jadi maknanya masa berlalu begitu cepat dan pantas. Dan ini merupakan juga salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ni banyaklah. Salah satunya ialah masa tu semakin singkat. Rasulullah ada menyebutkan bahawa kan antara tanda kiamat itu ialah setahun dirasakan seperti sebulan. Sebulan dirasakan seperti satu minggu, satu jumaat. Satu jumaat diumpamakan seperti satu hari. Satu hari diumpamakan samalah seperti satu api itulah, sambaran api itulah. Okay. Ini nak terangkan kepada kita tentang masa yang begitu pantas dan cepat, dan umur kita pun semakin meningkat dan kubur pun melambai-lambai lah. Kubur melambai-lambai pada kita kan. Jadi semakin tinggi umur kita tu, maka semakin dekatlah kita kepada kematian. Cuma kita tak merasalah. Tak rasalah. Kalau rasalah besok nak mati, memang malam ni tuan-tuan mungkin 20 rakaat lah. Mungkin bukan 10 rakaat. Mungkin 20, mungkin 30 rakaat. Sebab bilangan rakaat ni, kalau ikut kenapa ulama pun ada yang buat lebih. Lebih daripada 20 ada. Ada yang sampai 30 rakaat. Ada 36 rakaat yang dibuat oleh para ulama tuan-tuan. Kita buat ni setakat mana kita mampu lah, insyaAllah. Itu pun dah okey dah. Patutnya kita ajaklah sahabat-sahabat kita yang di luar sana untuk selalu datang mengimarakan Allah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, saya tinggal satu hadis Rasulullah SAW. Ada tiga perkara. Kan? Yang tiga perkara yang tidak ditolak doa mereka di Allah Subhanahu Wa Taala. La taruddu du'a illa bis salasah. Tidak ditolak doa itu kecuali dengan tiga perkara lah. Tiga gulungan ni tidak ditolak doa yang Ta'ala. Itulah yang pertama, as-sa'im. Hatta ataupun as-sa'im illa aftara. Orang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Orang berpuasa sehinggalah dia berbuka, mana ketika dia berpuasa itu doanya mustajab. Bolehlah tuan-tuan doa banyak-banyak lah. Kan? Antaranya doa yang biasa diamalkan, Allahumma inna nasruka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sahati qawna. Ya Allah Tuhanku. Jadi kalau aku ni, Allahumma inna nasruka ridhaka wa jannah, keredoan kepada syurga. Wa na'udzubika min sahati qawna. Aku berlindung padamu ya Allah daripada kemurkaan engkau dan juga kemurkaan daripada api neraka lah tuan. Itu doa yang biasalah kita amalkan dan kita digalakkan banyak berdoa. Itu maknanya orang yang berpuasa ni doanya mustajab. So jangan kita malas berdoa. Sebab kadang-kadang kita tak mampu dah doa sebab ngantuk. Ngantuk letih sampai nak berdoa pun tak mampu tuan. Itulah dia punya cabarannya ketika berpuasa. Kalau kita tak nak jadi macam tu, tak payah puasa lah. Tapi sebabkan Allah Ta'ala menyediakan ganjaran besar pada orang berpuasa, so mana kita terpaksa lah lalui itu semua.
laluilah tempoh berpuasa mulai daripada terbit matahari sehinggalah terbenam. Pada terbit matahari itu, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, kan? Terbit fajar dan terbit matahari, itulah setiap kita boleh berpuasa. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-imamun adil, imam yang adil dalam pemerintahan. Imam ni maksud pemimpin lah, pemimpin yang adil dalam pemerintahan. Jadi doanya mustajab. Jadi kena jaga-jagalah. Bila kalau itu, kalau dia memimpin yang adil, kalau dia memimpin tak adil, dia tak akan termasuk dalam kumpulan orang yang mustajab doanya, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tidak adil maksudnya antaranya menzalimi rakyat lah. Menzalim, buat zalim pada rakyat, ini salah satu lepas antara elemen yang menyatakan dia tidak adil. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim, laisa bainahu wa bainallahi hijab, yang mana antara dia dengan Allah Ta'ala itu tidak ada hijab, tak ada hijab. Itu kita kena jaga-jagalah. Itu sebabnya kita jangan buat zalim dengan orang lain. Jangan buat zalim, jangan nipu orang, jangan fitnah orang, jangan hasut orang dan sebagainya. Jangan kita kata mumpat orang, melaga-lagakan orang dan sebagainya. Jadi kita zalim orang lain, maka kalau orang tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan balak pada kita, anytime lah, boleh kita diturunkan balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tiga gulungan lah yang diatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ada menyebut berkenaan dengan orang yang membaca Quran lah. Orang baca Quran dan hafal Quran, tapi dia lupa. Macam mana? Rasulullah SAW dia menyebutkan man qara' al-Quran summa nasiya laqallahu yaumal qiyamah ajzam. Maksudnya barang siapa yang membaca Quran kemudian dia lupa. Dia baca Quran tapi dia lupa. Lupa mana dalam tempoh yang lama dah lupa. Maksud dengan baca Quran ni dia hafal Quran. Dia hafal Quran, dia dah hafal surah tu, surah dan sebagainya, dia lupa. Sebab apa lupa? Sebab dia tak ulang kaji. Malah baca balik, malah ulang kaji balik, akhirnya lupa. Kata Rasulullah SAW, laqallah yaumal qiyamah ajzam. Maka besok di akhirat dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ajzam. Ajzam tu maksudnya orang yang kena penyakit sopa, orang kusta. Yang mana daging gugur tu termasuk dalam ajzam lah, kusta kan. Jadi besok kalau dia bertemu Allah Ta'ala besok dan keadaan dagingnya gugur. Itu sebabnya kalau mana-mana surah yang kita hafal, ayat yang kita hafal tu ulang balik lah. Ulang balik. Maklumlah kita kadang-kadang sibuk dengan urusan dunia sampaikan kita lupa nak hafal balik. Lebih-lebih lagi kalau kita ni seorang yang hafizah. Hafizah. Bukan nama dia Hafiz. Banyak nama Hafiz. Muhammad Hafiz. Tapi tak hafal Quran pun. Ataupun namanya Siti Hafizah tapi tak hafal Quran. Jadi maksud ni sini ialah gelaran dia, title dia lah. Titlenya seorang yang Hafizah, seorang yang Hafiz. Dia dah hafal 30 juzuk Quran. Jadi orang macam ni dia kena jaga-jagalah. Itu juga kalau kita, kalaupun kita tak hafal Quran, tapi banyak surah-surah yang kita dah hafal. So kita kena ingat baliklah. Ingat balik, baca balik, ulang kaji baik dan sebagainya. Supaya besok kita dah harap Allah Ta'ala tidak berjumpa dan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan muka diri kita ajazam. Maknanya macam kena penyakit kusta lah. Daging luruh, daging berkurang dan sebagainya kan. Masya Allah. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW bagi orang-orang yang ingin berkahwin. Orang yang ingin berkahwin tetapi tak mampu berkahwin. Rasulullah SAW bersabda, ya masyari sabab manistata aminkum ba'ah faliatazawaj fa'innahu agadil basar wa ahsanul lilfarji fa'in lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu wija' fa'innahu wija'. Yang bermaksud, wahai pemuda, ya masyari sabab
Hadis itu asalnya pada pemuda. Wahai pemuda, kenapa disebut pemuda? Kenapa tak sebut pemudi? Kerana lazimnya yang masuk meminang ini pemuda. Itu sebab dia kata pemuda. Ya ma'asyari sahab, wahai pemuda. Orang siapa mampu di kalangan kamu untuk berkahwin, maka naklah berkahwin. Kerana apa? Kerana dengan berkahwin tadi, kan, ia akan memelihara pandangan mata kita dan melihara kemaluan kita lah daripada melakukan buat benda-benda yang tak elok. Fa'in nawa qadil basar wa asanul farji. Fa'in lam ya. Astatik. Fa'in misam. Maka kalau dia tak mampu, maka naklah dia berpuasa, kata Rasulullah. Maka dia kena puasa tak? Bukan puasa wajib je, puasa sunat. Kenapa? Fa'innahu wijah. Kerana puasa ni merupakan perisai. Pelindung perisai lah. Kan ada hadis menyatakan, asyabu junnah. Puasa itu perisai. Kan? Perisai yang macam mana? Iaitu ajunnah minal qital. Mana perisai dalam peperangan, fil qital. Perisai dalam peperangan. Kan orang dalam peperangan dia ada perisai kan? Perisai. Kan yang akan menahan dia lah. Supaya jangan orang pukul dia, orang tembak dia, orang lembing dia dan sebagainya. Maka perisai. Jadi orang yang berpuasa ni, dia seolah-olah macam ada perisai daripada melakukan benda tak elok yang dikeji dan dimukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tak ada benda tu, maka dia tak ada benteng lah. Kalau ada benteng, mungkin tak kuat. Tak kuat lah bentengnya. Kerana apa lagi zaman sekarang ni, dengan zaman aku kata media sosial dan sebagainya, jadi benda tu mudah saja. Dalam internet tu, kalau nak dapat benda yang tak elok, kejap je kan. Nak dapat benda elok, senang je boleh dapat. Nak dapat benda tak elok pun, banyak boleh dapat. Jadi, tepuk dada, tanyalah, imanlah masing-masing kan. Jangan tepuk dada, tanya selera. Kalau tepuk dada, tanya selera kan, nak je kan. Selera nak kan. Tapi ada pun dah ada tanya iman. Iman kita lah. Seiman kita macam mana? Dan Rasulullah SAW kan ada tiga perkara. Kalau barang siapa ada dalam dirinya tiga perkara tu, dia dapat kemanisan iman. Kan? Yang pertama, ayakunallahu rasuluh ahabba ilahi mimma siwahullah. Bahawa Allah Ta'ala ada rasulnya lebih dikasihi lebih daripada keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidak dia mencintai seorang itu melainkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyuzafu ilana. Kan? Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam tiga perkara ni ada dalam diri kita tu kan, maka dapatlah kemanisan iman. Jadi iman ni macam makanan jugalah, macam minuman juga iman ni. Tak? Jadi kalau ada dia punya perisa dia, maka manislah. Kalau tak ada perisa, tak manislah. Jadi kalau kita nak mendapat manisan iman tu, tiga perkara yang kena tekankan. Allah dan Rasul lebih dicintai lebih daripada keduanya. Dan tidak kita mencintai orang itu melainkan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tuan-tuan. Sekadar itulah yang dapat kita share dan kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian malam ni, insyaAllah akan dapat menepang apa kita sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.